Nah, ini cara mengganti kabel tongkat transmisi, ya, kabel oper gigi transmisi. Caranya seperti ini, dilepas biar lebih mudah untuk pengerjaannya. Kemudian, kenapa mestinya ini diganti? Karena sudah terasa untuk oper giginya sudah nggak enak, jadi kurang padat. Terasa kayak ada apa ya, mentul gitu ya, kalau bahasa Jawa gitu. Nah, mentul, jadi kadang mudah masuk, kadang susah dimasukkan karena ini ciri-cirinya. Kulitnya kabel sudah pada rapuh. Nah, seperti ini, jadi kabelnya sudah molor. Ya. Contoh seperti ini sudah lepas pada hilang di sini ya. Nah, ini. Nah, sehingga dia untuk menahannya, kulitnya ini menahannya sudah nggak kuat. Jadi ketika buat oper, mendorong maupun menarik tuas itu dia sudah lembek. Jadi susah susah masuk. Seperti ini juga sudah kolongnya, businya sudah aus ya. Ini langsung kita lakukan penggantian yang baru dengan kualitas yang genuin juga ya. Nah, cuma seperti itu. Nah, ini ada panjang, ada pendek yang nanti akan melepas sepi ini, pengunci ini untuk kanan kirinya ya, yang bagian sini klip sekawat seperti ini ya. Jadi nanti supaya dioper lebih mudah, jadi ini tidak begitu goyang, nggak lembek karena kembali normal lagi. Nah, ini ya. Oke, jadi ciri-ciri untuk tongkat transmisi susah dioper, selain dari koplingnya kurang nekan, bisa dirasakan bedanya ya. Jadi kalau susah masuk itu tongkatnya padat, berarti ada masalah di kopling. Kalau masuknya susah, kadang mudah kadang susah, tapi tongkatnya terasanya lembek. Nah, itu sudah yang pasti. Ini kabelnya sudah rapuh, sudah kotor semua. Nah, ini yang paling jelas tuh. Nah, ini ya. Nah, oke, langsung kita pasang dulu, nanti lanjut kita kembalikan di bodi. Alhamdulillah karena hujannya deras. Hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini alhamdulillah sudah terpasang yang baru. Ya. Tinggal mengembangkan pada tempatnya lagi. Sudah mulus lagi. Yang ini sudah pensiun dulu. Sudah terlalu lama dipakai. Oke, siap. Nanti kita lihat hasilnya. Alhamdulillah sudah terpasang kembali dan hasilnya sangat oke. Nah, ini ya. Jadi yang tadinya ini kalau masuk ini masih ada kayak mentul-mentul gimana gitu ya, setiap masuknya udah kenyal-kenyal gimana. Kalau ini langsung enak ya. Terutama kemarin aku mundur, kadang nggak bisa sekali. Enak sekali nih, mantap. Moga-moga yang mau unitnya sejenis ini, kalau yang tongkatnya rada gimana gitu ya, kayak ada jedanya atau apa gitulah bahasanya, apa dicek aja untuk kabel transmisinya. Nah. Nah, maju mundurnya enak. Nah, maju mundurnya enak. Oke. Semoga bermanfaat. Hiburan ini menjadi tontonan, tontonan menjadi hiburan. Jika suka tontonlah, dukunglah channel Amanah 73. Jika tidak suka, tidak memaksa, dan berkomenlah yang sopan dan santun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.